Hey, bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita masih di atas kapal. Dan sekarang saya sedang berada di daerah, bukan di daerah, tapi di laut. Dan ini wilayah Tambelan. Tambelan ini masih berada di pertengahan Kalimantan dan Tanjung Pinang, tepatnya di daerah Bintan. Lihatlah pulau itu betapa indahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak terhitung sama saya. Di tengah-tengah sana pun pulau. Tapi itulah ya, kita selalu melihat yang jauh itu lebih indah. Tuh, lihat tuh. Tuh. Kapan kita bisa ke situ, Om? Nah, dan ini lihatlah air penuh dengan rahmat Allah ya, ombak-ombak. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, insyaallah akan diampuni oleh Allah ya. Nah, jadi mari sama-sama kita perbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni. Istighfar itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma satu kali, insyaallah walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next vlog, video dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.